Cool. Duh. Haha. Kita langgar dah tembak. Kita tembak. Baik, bisa. Nak bunuh dia pun nak susah. Weish. Sepatutnya bunuh ni senang dia. Terus tak hidup dah. Buat apa je hidup ni? Ha. Sekat bangun, makan, cek duit, cek duit. Kita hidup. Nanti awal dah hidup. Ha. Okay. Senang. Dia kalau lompat sendiri lagi senang. Cuba tak payah sakit kau orang lain. Habis ke ni? Patut orang main watchdog tu. Kami yang ni tak boleh habis ni. Sebab dia kan storage tak banyak. Satu tera je. Kecil sikit. Wow. Kan ni gila sikit. Lama buat benda sama bosan lah. Cuti tak boleh buat benda sama. Cuti lama-lama. Lama-lama bosan. 2-3 hari. Okey. Hari gila seminggu. Sakit kepala. Stres lah. Ni baru cuti ke tahun. Waktu tu lah paling best kan. Tapi ha, apa tahu lagi lah masa kerja nanti. Dah habis SPM ni macam eh. Macam mana lah hidup kat dunia luar. Harap boleh survive lah. Join us or die. Apa yang kita kena ada bila kat luar nanti cuma hormat lah kat orang lain. Lepas tu kita kena ada jati diri, kena ada pegangan yang kuat lah. Bila pegangan kita kuat jadi macam ni lah. Bukan bunuh banyak orang tapi orang terasa tu boleh tumbangkan kita. Macam tu lah kuatnya. Sebab tu lah belajar kan lah. Supaya tak senang ditipu. Tak senang kena permainkan. Tapi orang pandai macam orang beragama ni macam lemah. Tapi sebenarnya kekuatan dia orang tu semua datang dari Tuhan. Sebab dia orang dah kenal lah Tuhan apa, macam mana. Mereka tu lah. Orang beragama ni sebenarnya dah, sebab dah bergantung kat Tuhan dah. Dia orang dah macam beku, dah tak ada nak risau apa. Sebab tu lah nak elok kita dalami ha. Kita hayati agama sebab apa. Bila ada kat dunia ni, kita hidup kat dunia ni, rasa macam tak ada apa sangat pun. Apa yang kita nak semua boleh dapat tapi
susah bila dapat tak sepuas. Kalau hidup beragama ni macam apa-apa pun, kalau ada target pun tak ada nak, kalau tak dapat tak apa lah, kalau dapat syukur lah, macam tu pun. Kalau senang dapat tak ada nilai kan. Tak ada orang ni, tak ada kesuruhan nak hidup. Kalau tak hati bawa kapal, tak iyalah. Padahal dia bukan raja pun. Ni semua NPC. Kalau kadang-kadang kita yang main game pun hilang akal kak. Ini buat apa-apa pun lama-lama kita kena stop. Lama-lama cuti lah, cuba cuba pause video ni, lepas tu stop, ambil seminit, cuba tarik nafas je, tutup mata je. Saya rasa macam relax sikit. Buatlah kalau 10 minit boleh, tapi kalau cuba ambil masa sejam, baring lah. Cuba tidur. Tidur tak buat apa-apa, terus tidur. Tak nak fikir apa-apa. So, kalau asyik dengan phone ni kan, sebab kita terdedah dengan stimulus. Macam, oh ada ni, oh dia ni post ni, oh dia ni follow aku, oh dia ni, dia ni lawa lah, oh mana ni, nak lah, nak beli lah. Eh, comel dia tu. Eh, besarnya. Eh, mahalnya. Tu lah, dia penat otak lah. Sebab manusia ni pun, kehidupan dia bukan nak reaksi, nak react benda tu. Kita nak buat ke. Kita nak ada benda tu. Kita nak hidup. Bukan kita nak perhati je. Tu lah. Nak rasa lah hidup. Yang setakat nak tengok, wah ini, wah itu, ah, wah meletup. Sakit tu. Eh, nak mati. Ah, keletih lah. Tu lah baru terung terpedaya lah. Jangan sampai hangit lah. Sekali dah hanyut tu kan, bukan dah habis lah, macam dah tak ada buat apa lah, boleh. Jangan berasa kalau wala, dah sah, kalau kat mana pun lah, kat mana pun. Macam walaupun Nabi Yunus lah, tengok lah kat dalam perut ikan ni, kat dalam perut ikan paus dalam laut. Saya boleh hidup masa tu. Saya boleh hidup. Nak pergi apa lagi? Kat situ mana ada nak pergi mana? Ha, dah lah Nabi. Nabi apa? Ros tu. Nabi you. Tugas nak sampaikan ajaran Islam. Mati. Tak apa. Dalam perut ikan Nuno. Bukan ada tempat nak lari. Tapi bila dah rasa bertaubat tu, dah sujud, dah berserah ke Allah tu, Allah janjikan lah keselamatan. Dan Allah pun banyak sebut lah dekat dalam Quran, banyak pasal Nabi-Nabi ni dengan kaum dia. Nabi-Nabi ni diselamatkan daripada hancurkan dengan kaum dia dekat satu kampung. Tuh. Cerita pasal ikan dunia kita. Cari aku tekan pun tak. Kita ni, ini rasa benar-benar orang laut ni. Eh, nampak kan? Siapa boleh berenang dalam ni?
Standard kalau dalam air yang dalam ni tekanan dia tinggi, tapi orang laut kan, orang laut kan tak boleh buat apa lah. Orang laut kan power, power sangat. Tekanan tu ah tak buat apa lah, tekanan air. Ui, macam mana lah boleh nafas lama macam ni kan, tahan nafas lama. Jadi lauk ke dalam ni. Jadi lauk ikan you. Tak apa, boleh lari lagi. Nasi belum jadi bubur. Tapi nasi dah masuk air dah. Belum masak lagi. Eh, mana ni? Tak dapat nak mati. Oksigen nak habis. Oksigen nak habis. Tapi jumpa atas karun sempat lagi. Selagi jumpa duit kan, nyawa tak kisah, nyawa nombor dua. Sekarang ni satu karun tu, kalau mati pun tak kisah. Kalau hidup ni macam game, mati boleh hidup balik. Kalau mati boleh, kalau syak boleh lawan. Ikan you ke? Tapi nak mati dah. Tak apa, boleh hidup balik kan. Ada peluang kedua. Mati tak apa-apa lah. Macam tu orang soleh kan, macam mati ah tak apa lah, nanti kehidupan padi mesti bahagia. Dah beramal semua, dah percaya lah dekat Allah, dah berserah lah. Oi, tapi sikit lagi kan nak dapat oksigen ni. Macam mana? Kenapa tak boleh lah, macam tak ramai yang tahu. Kenapa tak boleh semua? Tak kira macam tak boleh lah semua beriman lah. Ya, boleh macam memang bagus tapi ya yeah. Kalau semua beriman kan, cih semua memang semua beriman mana, kan korang tak iman mana. Tak lah, apa ni, kita Ana pun sendiri tak teriktiraf lagi, tak tahu lagi iman beriman ke tak. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Tuan, aku fikir macam macam mana boleh ada orang yang baik, benda yang baik dengan benda yang buruk. Bila semua benda baik kan, tak ada yang buruk. Tak adalah baik ataupun buruk lah macam tu lah. Kalau ada baik sebab ada buruk lah. Sebab ada buruk ada baik lah. Macam tu lah. Tak tahu lah. Faham, budak-budak lagi kan. Cik nak cakap benda deep kan. Tapi berapa, bukan PhD kan. Dah mati, umur terpanjang. Tuan tengah macam tak ada benda yang salah, semua benda betul. Tak ada ke saya, kalau tak ada percaya benda yang betul secara macam secara total lah, macam betul yang kukuh, macam tak ada yang salah. Macam kanan, kanan lah. Tak ada yang kiri. Lepas tu kalau betul tu bergantung, macam oh bergantung lah betul tu. Kalau betul tu kat sini, betul tu ini, betul lah.
Ini betul lah. Tahu. Ya, saya panjang lah kata. Pelik lah, orang tak faham lah. Jadi tak ada lah salah kira, maksudnya jenayah boleh lah semua. Tak ada lah undang-undang, undang-undang tak boleh digunakan lah, tak ditirah, sebab tak ada yang, tak ada yang betul lah, tak ada yang salah. Benda yang salah dia orang tahu macam apa yang dia orang, dia orang tak suka lah kira, macam benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Lepas tu dia orang kritik, dia orang kritik, dia orang kata oh ini ni betul, benda ni betul, ikut ni ni, ikut ni. Macam mana oh? Macam dia orang menyalahkan perkara, satu perkara lah, dengan kebenaran yang dia orang buat sendiri. Lepas tu dia ingat orang nak ikut. Kuli hak awal hak aku. Betul ke salah ke, serah je ke Allah sebenarnya. Kita ni buat yang terbaik ke? Tapi apa yang Allah Tuhan dah bagi, dah bagi petunjuk, dah bimbing, kita ikut lah kira. Tak boleh lah tiba nak. Sebab tu lah kena ada Tuhan, kena ada syariat. Sebab bila kita yang kontrol, tak boleh, tak ada yang boleh kontrol. Sebab semua kepala manusia ni macam, sebab nak sama rata, bila semua, bila semua jadi ketua, tak ada lah, tak ada lah yang betul, tak ada yang salah, tak ada lah ketua, macam tak ada lah, semua ni tak ada lah. Sebab manusia ramai sangat, bila satu, satu cakap ni, ada pula yang lain, berpecah. Tu lah. Bak tu kong libak din adu kan. Macam tu lah. Setan lagi ha. Dia orang tu dah lah ha. Musuh ketat manusia. Lepas tu jadikan manusia pula setan juga kan. Tu lah. Sabar je lah eh. Tu lah masih bebe dah tak tahu dia cakap. Tak habis lagi berenang ni. Eh tadi habis kulit berketuk nanti. Yang kau macam tu lah Ricky. Bila nak apa yang banyak-banyak manusia masing-masing ada kemahuan sendiri lah kira. Saya ada niat lah. Saya tu lah. Bila adanya Islam ni kan, masing-masing betul-betul hayati Islam. Tak ada, tak ada pentingkan dia sendirinya. Sebab dari Islam kepentingan akhirat kan. Macam bila akhirat memanglah dunia perlu kan, okay. Tapi kepentingan akhirat tu apa, amalan dia datang juga kepentingan dunia. Macam bila kita contoh sedekah, bukan kita je rugi, orang lain ikut kali untung. Kita untung akhirat, dia untung dunia. Dia dapat, dia dapat hidup, dia orang dapat rasa rahmat Tuhan kita, sebab kita yang bagi. Tu lah, kadang orang tak fikir lah benda macam ni, macam mana pentingnya syariat, panduan dalam hidup. Macam tu lah. Bukan boleh fikir ikut sendiri je. Anak-anak pun macam tu lah, asyik ikut akal sendiri je. Macam hebat sangat kan. Tapi sebenarnya bukan lah. Kita ni manusia, kita kena kenal lah kita ni siapa. Kita ni bukan paling tahu semua benda yang betul. Semua betul kan. Buat semua betul, tak ada salah, tak ada buat salah kan. Kenal lah kelemahan. Bila kita ada rasa macam tu, bila kita rasa Tuhan je yang tahu,
yang kuat kan, mesti ada kerjasama. Semua semua bekerjasama untuk dapat keredahan Allah. Macam tu lah. Kan dah cakap deep.